Pemkot Tangerang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus meningkatkan intensitas pelayanan di bidang pencatatan identitas kependudukan. Terbaru, bekerjasama dengan Kelurahan Jurumudi, pelayanan pembuatan akta kelahiran dilakukan secara gratis di kantor Kelurahan Jurumudi hari ini. Pelayanan pembuatan akta kelahiran ini secara khusus menyasar hanya untuk usia 0 sampai 18 tahun saja. Meski begitu, pelayanan pembuatan akta kelahiran ini diperuntukkan untuk seluruh warga di 5 kelurahan di Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan. Kami pagi hari ini di Kelurahan Jurumudi bekerja sama dengan Kecamatan dan Dinas Dukcapil Kota Tangerang dalam rangka pembuatan akte lahir akte kelahiran sehari jadi. Ya, di sini dibuat bukan Kelurahan Jurumudi saja, tapi semua kelurahan bisa bikin di sini. Karena kita ada 5 kelurahan, kelurahan yang lain juga kita bisa dari Dukcapil bisa melayani. Kira-kira gitu. Pelayanan pembuatan akta kelahiran ini dilakukan secara mudah dan cepat. Bahkan akta kelahiran yang dibuat dapat dipastikan selesai dalam sehari jadi. Tak heran banyak warga yang berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan ini. Mudah-mudahan masyarakat tidak begitu capek lah ke Tangerang ya, artinya ngirit-ngirit ongkos atau lebih dekat pelayanannya dan lebih cepat. Saya kira itu. Selain itu, pelayanan pembuatan akta kelahiran ini mendapatkan banyak apresiasi dari para warga. Menurutnya, pelayanan ini sangat bermanfaat dan memudahkan kebutuhan warga Benda Kota Tangerang. Ya, pelayanannya lumayan bagus. Saya sangat memuaskan. Begitu juga, nggak terlalu jauh juga ya. Ngirit biaya ongkos juga. Jaraknya juga untuk pembikinan akta anak ini nggak terlalu jauh dari rumah. Terus buat kegiatan saya juga, jadinya nggak mengganggu juga. Itu aja sih. Ya, pelayanannya bagus dah. Muhammad Teguh Saputro, RD Alfarizki, Tangerang TV.